Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Petak Jawi. Dan ini sedang ada pergantian bantalan. Jadi relnya dikemikirkan dulu. Kemudian bantalannya diganti. Ini berada di PJL 304 ya. Ini bantalan yang sisanya yang sudah diganti. Bantalan yang dulunya. Nah, ini bantalan barunya. Bantalan barunya ada tulisan, ada logo WIKA sama logonya Depkup Departemen Perhubungan. Dan kemungkinan nanti siang MTT akan macok di area ini. Nanti kereta yang melintas pertama di sini yaitu kereta 02B, 02 itu kereta Argo Wilis dari relasinya dari Gambir menuju Surabaya pas Surabaya Gubeng. Oke, sekian informasinya dari Mang Irin di channel Teteh TV Keluarga Mang Irin. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh iya, lupa. Ini proses pembongkarannya itu mulai dari pembongkaran gongsol, kemudian diikuti pembukaan baut-baut pada pengikat pada rel. Ini slot untuk penguncinya ya, dari pindad. Kita lihat proses pembongkaran relnya. Oke, sekian kabar dari Teteh TV Keluarga Mang Irin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.